warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di CVA Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bang Adi. Bang Adi ini di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pesanannya yaitu Moser, kawan. Oke, barangnya seperti ini, kawan. Mantap sekali. Popornya ini menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Oke, mantap sekali, kawan. Setelan power sudah ada di bagian belakang senapan. Kalau mau crash, putar searah jarum jam. Kalau mau irit, berlawanan searah jarum jam. Oke, mantap sekali. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di picunya, kawan. Oke, mantap sekali. Chambernya menggunakan chamber Moser sendiri. Tarikan juga menggunakan tarikan Moser sendiri, kawan. Oke, mantap sekali. Dan di sini sudah dilengkapi dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja, panjang laras 60 cm, alur 12, ode 13. Tempat pengisian angin di bagian depan senapan menggunakan mini coupler gas. Dan di sini juga tempat pemasangan perdam. Oke, mantap sekali, kawan. Ini tabungnya tabung ode 32, tabung stainless, kawan. Oke, lanjut ke jarak tas kurang lebih 25 sampai 30 meter, sasaran besi sejempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali. Yes. Kawan. Kita tambah lagi. Oke, dua kali. Yes, mantap, kawan. Mantap. Tambah satu kali lagi. Oke. Sudah cukup, senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Oke, mantap sekali, kawan. Senapan ini dibanderol oleh harga Rp1.900.000 kalau tidak pakai teleskop. Kalau pakai teleskop, tambah lagi, kawan, teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp900.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam sedoi.